sambil disaksikan oleh para warga, para personil TNI Kodim 0617 Majalengka terlibat saling pukul pada acara Agustusan di kolam Makodim Majalengka. Ya, acara ini adalah tak lain rangkaian acara Lomba Agustusan yang diisi dengan lomba tinju bebas anggota Kodim 0617 akibat kekalahan istrinya saat mengikuti lomba memasukkan belut ke dalam lubang botol. Para istri yang kalah dalam lomba memasukkan belut ke dalam botol pada acara Lomba HUT Kemerdekaan RI ke-73 segera dibalaskan oleh para suami masing-masing yang merupakan para perwira, bintara, serta tantama. Para suami membalaskan kekalahan para istri mereka dalam acara tinju bebas di atas air dengan mempergunakan guling. Ratusan anggota TNI Kodim 0617 yang diikuti 17 koramil sekabupaten Majalengka segera mendaftarkan diri ke panitia Agustusan. Meski sulit untuk menjatuhkan lawannya karena tempat pijakan mempergunakan bambu yang dilumasi minyak, namun suasana riang gembira dirasakan oleh para peserta yang berhasil mengalahkan lawannya satu persatu. Dengan tidak memandang yang menjadi lawan perwira, bintara maupun tamtama, semua menyatu dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Kita di sini sebagai keluarga besar Kodim 0617 Majalengka turut berpartisipasi dalam rangka merayakan kebahagiaan kita bersama hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73. Di sini kita menyelenggarakan lomba dari lomba anak-anak, lomba ibu-ibu, dan lomba bapak-bapak. Semuanya sifatnya tidak ada yang serius. Sifatnya semuanya untuk kebahagiaan, dan harapan saya sangat besar bahwa saya pulang semua prajurit saya dan keluarganya membawa hadiah. Tidak ada yang tangan kosong. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.